You are the cause of my euphoria. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Noresha Hardianti. Dan selamat datang bagi yang baru mampir di channel aku. Tolong jangan lupa klik tombol subscribe, aktifin loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan dengan video terbaru aku. Dan bagi yang sudah dukung channel aku dengan cara subscribe, like, comment, and share, saya ucapkan banyak terima kasih. Karena aku bakalan bikin video yang pastinya menarik dan bermanfaat untuk ditonton. Oke, langsung aja kita nonton ya. Sekarang Instagram memiliki fitur terbaru yang sangat bermanfaat buat para YouTuber dan toko online shop, baik di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain, untuk membagikan link channel YouTube-nya, video-video terbaru kalian, dan link produk jualan online kalian di Instagram Story, meskipun followers kalian belum mencapai 10.000. Cus langkah pertama, kita masuk di Play Store, lalu klik pencarian, tulis Instagram, kemudian klik Instagram. Setelah itu kalian scroll ke bawah dan kalian bergabung di beta. Setelah kalian bergabung di penguji beta, kalian kembali ke atas, lalu kalian update aplikasi Instagram kalian. Nah, setelah itu kalian tunggu deh proses pendownloadannya. Di sini aku percepat proses pendownloadannya ya, aku skip. Nah, setelah proses pendownloadannya selesai, kalian tunggu sampai tulisan bukanya warna hijau, kemudian kalian klik buka, terus secara otomatis akan diarahkan langsung ke aplikasi Instagram yang kalian telah update. Nah, setelah itu kalian tunggu deh proses pengubahan bahasa aplikasinya. Nah, setelah proses pengubahan bahasanya selesai, kita langsung masuk di Instagram kalian. Ini Instagram aku ya, yang Nur Aisyah underscore HN. Kita lihat di sini followersnya belum mencapai 10.000 ya, masih 3.720. Bagi yang belum follow, tolong di follow. Nah kita langsung aja buat story untuk ngecek. Kita pilih gambar, terus kalian klik stiker. Kita scroll ke bawah sampai tulisan tautan. Lalu kita klik tautan itu, lalu kita paste link yang sudah kita copy sebelumnya. Paste, lalu kita klik selesai. Setelah itu muncul linknya. Nah, untuk agar followers kita ngeklik YouTube yang kita bagikan, kita tulis kalimat ajakan atau apapun yang jelas itu agar followers kita tertarik untuk klik link yang kita bagikan. Nah, di sini aku tulis kayak ini ya. Ini hanya contoh kalimatnya. Ini ada kalimatnya, yuk kepoin video-video terbaru aku. Terus tambahkan klik link deh. Oh, selesai. Nah, kita atur saja posisinya sesuai keinginan kalian. Nah, kalau kalian sudah merasa pas dan sudah bagus, kalian langsung saja klik kirim atau share langsung di Instagram story kalian. Nah, kita cek apakah linknya berfungsi atau tidak. Nah, kita klik linknya.
kita tunggu dan ternyata linknya berfungsi ya. Kita langsung diarahkan secara otomatis di channel YouTube kita atau link yang kita bagikan. Nah, ternyata link yang kita bagikan di Instagram story kita berfungsi dengan baik, dan dengan hal tersebut sangat membantu untuk kita YouTuber atau toko online yang belum mencapai 10.000 followers. Dengan mudah sekarang kita bisa membagikan link-link kita kepada followers kita, sehingga toko maupun channel YouTube kita lebih mudah di klik oleh followers kita yang lagi kepo. Pokoknya dengan fitur terbaru Instagram ini sangat membantu untuk kita semua untuk mempromosikan channel YouTube kita. Maaf. Okay, mungkin tutorial saat ini cukup sampai di sini. 1, 2, 3. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dengan baik untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.